Okay. Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini kita akan mencoba bermain horror kembali ya. Horror yang serius nampaknya, yang bertajuk Fears to Fathom Home Alone. Biasanya gue kalau main game horror-horror serius gini sama Sandy, cuma gue memberanikan diri untuk bermain sendiri ya. Gue nggak tahu nih cerita juga tentang apa, dan dia ada chapter-chapternya teman-teman. Jadi kemungkinan akan menjadi beberapa episode. Kita akan mulai dari yang paling atas ya. Dan gue nggak ngerti ini kenapa tanda tanya ya. Fears to Fathom adalah psychological horror game, dimana setiap episode kamu harus mengungkap cerita pendek tentang siapa yang selamat. Kamu akan bermain episode 1. Oke, siap. Kita absen dulu guys ya. Absen dulu coy. Ada Raka, ada Dika, ada Konto, ada Lodon, ada Dedi, ada Kontoy, ada Ega, ada Egar, ada Fawad, ada Saputri, ada Viwi, ada Maka, ada Muku, ada Muhammad Hafiz, ada Muhammad Alfarizi. Aku dari Riau, halo. Dalvan dari Riau. Oke, kita main langsung yang Home Alone teman-teman ya. Buat teman-teman yang nonton replay, gue saranin minimal 15 tahun guys kalau game-game horror gini ya. Gue takutnya kalian mimpi buruk guys. Makasih bang udah main game ini sama-sama beraman. Ini green screen gue kenapa error ya kira-kira ya tuh? Yang bocor dah. Aku tidak mau naruh ini di Reddit. Ah gimana? Duh kenapa bahasa Inggris gue jadi sucks banget akhir-akhir ya? Just for the aku tidak tahu harus fuck man. Coburah. Tunggu guys, green screen gue error guys. Green screen gue error sebentar ya. Oke kita mulai aja deh. Gak apa-apa ya green screen gue ada bayangan-bayangan dikit gini ya. Aku di musim panas. Orang tuaku pergi karena mereka harus bekerja. Yang artinya aku sendirian di akhir pekan. I feel like I do have to mention that. Oke, gua tidur gua kacau. Aku tidur dan about any time of the day. Ya, pokoknya tidurnya kacau. Tapi aku tidak berusaha memperbaikinya. Gitu ya kurang lebih ya. Kita Bang Brando hati-hati ya ya Agnes. Wah nge-lag ya. Oke ada SMS dari ibu sebentar guys. Woi berisik woi. Anjing berisik banget co. Tutup telinga guys. Oke surat dari ibu. Eh yang kita biru atau yang abu-abu kalau di WhatsApp ya? Kita yang biru dong. Oh, nih SMS dari ibu nih. Yes. Why are you being paranoid, Mom? M14. It's okay, Mom. I will be fine. Gak bisa anjir, gak bisa di enter, kocak terus apa gunanya cok. Berisik banget nih, apaan nih? Oh ini bro. Alamak, alarm guys ya. Alarm guys ya. Wow, inilah rumah kita guys. Ngelag gak guys? Wah, gue paling malas nih kalau nyari-nyari barang nih. Telat gak bang? Enggak tuh guys, gue merinding guys. Wah ini rumahnya di Amerika ya? Amerika nih kayaknya nih. Space, get up. Aku ya, gue punya PR. Ini jadi, kita jadi anak kecil ya guys ya, bocah SMA gitu. Oke, gue harus makan dulu guys, Kita harus cari makan dulu ya. Mungkin ibu kita menyiapkan makanan di dapur bawah teman-teman. Salam dari Cirebon, halo Cirebon. Oke, cek kulkas. Ini petunjuk cenah, ini petunjuk, guys. Lu enggak usah order Grab. Lu cek aja di kulkas kata ibu, guys. Anjir, gelap banget ini. Oh, ini ruangan ibu kita, ibu ayah kita, guys.
tempat ibu ayah kita ngeus-ngeus ya. Udahlah, gue gak akan terlalu mengganggu ruangan ibu ayah gue, adik-adik, teman-teman. Gak ada adik-adik jam segini ya. Oke, okay, nice. Thanks, Mom. Food was cold. Oh, dipanasin dulu di oven. Panasin dulu di oven ya, guys. Ini nggak ada center banget nih. Nggak ada center, guys. Oke, okay, gue minum aqua. Nama gamenya apa, Bang? Ada di judul, sayang. Namanya First to Phantom ya. Apa sih? Suara game kegedean gak, guys? Ini gimana cara ininya nih? Tentu gue ke dapur dulu ya, ini kah? Gelap anjir, gak kelihatan apa-apa. Kalian bisa ngeliat gak, guys? Dimana masaknya ya? Horor banget, iya horor banget. Kak Ella. Dapurnya mana sih nih rumah, anjing? Oven, iya ovennya mana sih? I probably should have closed the refrigerator door. Oke, okay, tutup ini. Oh ini bro. Gak kelihatan, maaf gak kelihatan. Malam, weh malam nyonge. Gelap guys, gak kelihatan guys. Bukannya buta map guys. Gak kelihatan bro. Gue kira di atas anjir. Oke, okay, lagi dipanasin makanannya. Nice. Halo Bang Winda, halo. Oke, okay, nice. Food was nice and hot. I like watching TV while I ate. Oke, okay, taruh dulu di piring dong. Oh, makannya langsung aja kali ya. Kita mau nonton TV, guys. Ini ciri-ciri bocah manja ya, yang semua makanan disiapin sama orang tua, guys. Oke, okay, ada Kimetsu no Yaiba enggak? Ini aja lah. Nice. Kita nonton dulu sambil makan, guys. Wah, film apa tuh? Game horror, Bang. Bukan game keluarga. Cocok untuk anak-anak. That's it. Oh, diklik, bro. Loh, apa sih? Oke, gue akan lanjut makannya. Kita lanjut makannya, guys, ya. I was feeling very sleepy after eating the food. Oke, okay, saatnya tidur. Ay, gitu-gitu doang mainnya. Nanti kita tidur, guys. Ada SMS dari Mason Oliver. Oke, gue akan cek. Oke, kayaknya Mason Oliver nih teman kita, guys. I can promise dude, maybe. Oh ya, yeah, ya yeah. itu teman kita, teman sekolah kita, guys. Ini kita buangnya nih. Ini buangnya di sini lah. Kita kan anak manja, buangnya di situ lah. Kita kan jadi anak manja, guys, ceritanya, guys. Jadi udah bodo amat, biarin aja orang tua kita yang beresin. I'm sorry, Miles, gotta see you tomorrow. Alright, siap. Siap. Oke, okay, sampai jumpa besok di sekolah ya, Miles ya. Kita langsung tidur, guys ya. I always close my door before going to bed. Oke, okay, selalu tutup pintu sebelum ini ya. I remember I had homework. Oh, bikin PR dulu, guys. Bikin PR dulu, guys. Nice. Lu lagi di mana, Bang? Gua lagi di GHRRQ, guys. Ini gua risih banget sama green screen gua begini. Kenapa ya? Green screen gua jadi tembus gini, bro. Kalian enggak apa-apa kan ada beginian tuh? Lihat nih, ada kayak layarnya gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, nggak terlalu mengganggu kan ya? Nggak apa-apa kan? Maaf ya guys ya, biasanya nggak kayak gini guys. Tuh, lihat tuh. Gue agak perfeksionis soalnya orangnya nih, lihat nih. Ada kayak bayangan-bayangan gitu kan, nggak terlalu parah kan? Yuk lanjut ya, bikin PR dah. Nggak terlalu jelek kan ya? Wah, jam 12:30 pagi. I got done with the homework for the day in about few hours.
Oke, saatnya tidur. PR selesai. Wah, jadi anak sekolah, guys. Ada SMS lagi dari mama. Hey, jangan begadang. I shouldn't get to hear from... Oke, jangan sampai Miss Paula marah-marah ya, gara-gara kamu telat. Nah, gitu, guys. Rubat ya, absen dulu. Ada Didit, ada Uhu, Ai, Ahe, ada Ho. Ada Baba, ada Bibi, ada Bubu, ada Baba, ada Bocel Caper, ada Bocel Absen. Kok jadi 116? Eh, gue pengen minum. Wah, aus, guys. Jagoannya aus. Ada Sandi, ada Nenek Gayung, ada Gayung Kotor. Oh shit, that's not good. Guys, gue mau ambil minum, guys. Aus, guys. Oh, itu dia kulkas. Kok vibes-nya... Oke, tetangga kita ya. Hey. Wah, kulkas, sorry lupa guys. Udahlah tidur aja lah. Ngapain gue explore ini, penasaran banget dah. Wah, TV-nya nyala, cok. What the fuck, man? Matiin lah. TV-nya nyala, guys. What? Nge-crash, co! What? Game-nya nge-crash, guys! Anjing pengen nge-chase gue, babi! Kaget banget, cuy! Bang, jangan dibuka! Apa sih? Hah? Kalau mati ngulang lagi? Serius? Ih! Wah, yang bener, bro. Mati ngulang lagi, guys. Aduh, bocel PC kentang menyerang, cok. Wah, ini game serem juga, guys, rupanya, guys. Tuh, kenapa gue keluar ya? What the hell, man? Aduh, ngulang lagi, basa-basi. Jangan buka pintu. Lah, gue penasaran, coba. Literally witches ngulang lagi, guys. Oh, gue gak boleh salah ya? Gak boleh salah langkah ya? Jangan kepo lah, tidur aja. Iya, sorry. Oke, ulang ya. Oke, gue udah tahu mekaniknya. Ya, gue minum lagi gelasnya. Kenapa gue minum ya? Oke, ulang. Itu apaan lagi, guys? Itu apa lagi, guys? Apaan itu, coy? Tadi, coy, ada glitch gitu. Tuh. Pintunya jangan dibuka, oke. Pintunya jangan dibuka ya. Langsung turu. Ikuti pesan ibunya, guys. Nggak usah sotoy, main game ini tuh diajarkan jangan sotoy ya. Anjir nih game. Bawa gelasnya, oh iya, bawa aquanya ke kamar, guys. Siapa tahu ngaruh, guys. Oh, gak bisa, bro. Harus nonton, adik-adik. Yang ini aja deh. Bisa gak gue bawa ini, guys? Gue bawa minumannya ke atas. Udah, buang situ aja lah. Bodo amat lah. Janganlah, gue gak mau ngide, guys. Biarin aja minumnya di kulkas lah. Bacot Mason. Oke, tutup pintu. Bikin PR.
Cacat. Anjir, gak bisa coy, TV-nya belum mati guys. Yah, ini kena jumpscare lagi kah? Guys, ini kena jumpscare lagi gak nih? Oke, minumnya bawa ya. Ah, babi! Ininya suara toksik. Ribut banget di game. Diajarkan jadi anak yang baik, guys. Diajarkan menjadi anak yang baik ya. Matikan TV sesudah nonton. Tutup pintu kalau mau tidur. Kalau kulkas dipakai ditutup lagi ya. Udah tidur. Homework bro. Terusin dulu lah. Homework. Udah ada gue matiin TV-nya kocak. Oke. Aman. Sampah juga jangan buang sembarangan, serius. Guys, itu tadi sampahnya gue buang sembarangan itu ada sesuatu yang terjadi buruk enggak? Tampaknya gue buang sembarangan, coy. Oh my god, this is not good, man. This is not good, bro. Terus aja. Oke, jangan soto ya, jangan soto ya. Minum-minum ya, minumnya udah di sini. Minumnya udah di sini. Oke, nice. Oke, mam. Kamu di sana, hah? Hah? Enggak, bukan gua, mam. Mam, it's not me. Sendong. Guys. Mam, ibu. Oh my god. Di situ dia. Turun nih, turun aman. Tapi jangan buka pintu, oke? Turun, jangan buka pintu. Allah send me, said dia. Don't answer the door, no matter what it does. Jangan angkat pintu ya. Jangan buka pintu. Oh, dia ngeliat gue anjing. Revolt my hair. Ya, terus gue kemana? Mam, dia liat gue, mam. Ibu, dia liat gue, ibu. Bu. Nyonge, kemana nyonge? Sembunyi di bawah kasur. Let's do it, bro. Let's go. Tutup pintu. Lock the door, ingat. Anak baik. Hide. Siapa itu, guys? Dia liat kita, guys. Mam. Enggak, jangan buka, guys. Keluar, serius. Bener ya? Mom. It's Paula at the door. Paula. Paula di pintu, guys. Paula.
Aja dihampirin, terus gue ngapain, Cok? Jangan dihampirin, terus! Jangan, Bang, bohong, bohong! Wah, ini bukan ibu kita! Sembunyi lagi! Wah, gila nih, game mekaniknya berat juga, bro! Mekanik jangan sampai ketipu, guys! Wah, ini bukan ibu kita, jangan-jangan ini bukan ibu kita, guys! Lo mau aku off ya? Dadah ya, mending off aja ya, anak kecil jangan nonton ya. Wah, ini tipuan bro, ini bukan ibu kita guys. Sembunyi, sembunyi. Sembunyi sampai denger sirine polisi, oke gue gedein speaker. Gila, ini bukan game setan tapi serem banget ya. Turu kah? Turu kah? Turu. Sirine mana? Sirine nggak ada sirine, bro. HP-nya dibajak. Iya, HP kita dihack kah? Mana sirine nggak ada, Cok? SCP kah? Wah, sesat nih. Nyongnya gimana nih? Keluar dari tempat tidur terus ke kamar ortu. Ah, serius? Ke kamar orang tua? Yakin ke kamar orang tua? Intip jendela, mata kau intip jendela, kagak ada siapa-siapa, coy, itu liat pagernya tinggi banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Guys, itu kebuka, guys. Masuk! Itu siapa yang buka kamar? Waduh, kalau gue samperin jump scare lagi fix. Mati kalian semua guys, meninggal bersama kita di malam hari ini, malam Sabtu ini ya. Sirine, sirine, sirine. Jangan ngeyel bang, aduh bawel ngeyel nih yang ngasih tau. Keluar nih, keluar nih. Aman kah? Aman? Aman keluar, serius. Polisi! Pak, Pak, tolong Pak. Jangan turun, anak ini masih dalam ya. Ke kamar ortu. Lah, nge-crash anjing. Ya nge-crash, Nyonge Gaming nge-crash. Katanya ke kamar orang tua. Ya. Nge-crash apa gagal itu guys? Nggak jump scare loh. Katanya ke kamar orang tua. Ya gue ke kamar orang tua. Masa gitu doang? Mar gigimu drama. Ya. Turun kali Nyonge Gaming. Turun kali bukan ke kamar orang tua. Serius emang cuma begitu? Serius emang begitu atau gimana cuy? Emang turun? Abis ini ulangin coba ke bawah pas ending. Coba ya, aduh ulang lagi guys. Hari-hari ngulang lagi guys ya. Coba ya, coba turun ya. Buka pintu. Buka pintu tadi ada, harusnya ke bawah itu coy.
Ah, bacot, 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 bacot. Udah ke bener itu polisi ke bawah, guys. Itu nge-crash begitu anjir. Ngulang lagi, guys ya. Hari-hari ngulang lagi. Masak lasaknya lagi, siapkan minuman lagi. Bisa diambil sih, bisa diambil sih. Coba kita coba turun ya, kita coba turun guys. Coba kita turun ya. Oke, nyalain TV, ingat dimatiin. Kulkas tutup, kulkas tutup, kulkas tutup. Cepet sih ini guys sebenarnya. 3 menit juga kalau udah tawar ngapain kelar guys. Cuma vibesnya horror banget cuy. Bener-bener horror guys. Padahal kayak bukan setan loh kayak. Siapa sih itu tadi orang misterius itu siapa guys? Siapa orang-orang misterius itu guys? Buruan lo makan lo. Makan yang banyak lo deh ya. Nih kita kasih no, makan tuh ya. Jangan deh, ntar karma guys. Jangan-jangan ntar karma cuy. Ambil gelas, ambil galon. Orang misteriusnya Rio Jaja. Oke, TV udah mati ya. Bikin PR guys. Ah, tutup kulkas belum? Udah kocak kulkas. Awal-awal coba keluar rumah nggak berani ya. Apa sih bocil kulkas sekarang? Face to get up. Ini bocil kulkas sekarang cuy yang menyerang cuy. Kalau belum ditutup nggak bisa ke atas kocak. Bocil kulkas. Turu. Kompor belum dimatiin, nggak usah dimatiin guys, biar meledak sama penjahatnya tadi. Oh mungkin tangan gue tadi terlalu fast hang guys, jadi nggak kelihatan gue udah nutup. Oke. Minum ya. Tadi ngapain ya misinya ini ya? Minum. Oke, bukan gua bu. Kita intip ya. Jangan buka bodoh banget kalau gua buka anjing. Oke. Don't answer the door no matter what he does. Sabar lo guys. Lah kok dia langsung mencahin sih? Lah kok dia gak ketok-ketok? Oh gak sama-sama. Oke. Kok beda ya? Apa gara-gara kulkas? It's Paula at the door. Everything's gonna be alright. Oke, bong. Ke kamar ortu nih, aman ya nyongnya gaming ya. Ke kamar ortu ya. Terus langsung kabur ya. Apa sih bocil kulkas? Oke, let's do it bro. Oke. Penjahatnya ada banyak nih kayaknya, cok. Nani! Thank you.
Nunggu polisi. Bacot anjing bocil kulkas. Nice. Oke, aman ya, turun ya. Kita gak ke kamar orang tua, kita turun sekarang guys. Masih nge-crash gak? Ah, lagunya udah enak. Oh my god. Oke, nice. A game by Rail. Oke, kita turun guys ya, kita jangan ke kamar orang tua guys. Polisi pak. Nge-crash lagi, co! Nge-crash lagi, guys! Harus buka sebelum nge-crash kali ya! Kayaknya ngaruh gak sih kalau gue buka sebelum nge-crash? Apa emang begitu? Emang begitu? Sama ya, bukan salah nyongnya gaming, guys! Emang begitu? First to Phantom. Oh, emang sama begitu. Oh, lanjutannya episode 2, bro. Lanjutannya episode 2, guys. Lanjut. Lah, kok internet sih? Oh, beli, bro. Oh, gue udah beli, tenang. Tenang, gue udah beli, guys. Aduh, bocil PC kentang, bacot, bocil PC kentang. Tenang, gue udah beli, guys, ya. Fierce to Phantom episode 2, nice. Gila, nih gimana episode-episode-nya keren juga ya. Absen dulu, absen. Ada Ringa, ada Buri, ada bocil PC kentang. Ada bocil PC kentang lagi, ada bocil Omaga. Enggak, guys, udah begitu, guys. Enggak bisa, emang begitu, bro. Emang. Oh, this game. 40 menit. Let's go. Bentar, bang. Fierce to Phantom. Episode 2. Northward Hitchhike June 16. Lanjutan bocil tadi kah? Oke, ini terjadi saat gue umur 19 tahun. Rasanya Niki. Sekarang gue 21 tahun. Hah? Beda ya? Aku sangat ingat apa yang terjadi karena betapa mengerikannya yang kurasakan. Aku tidak I was a bit hesitant to read. Oke, gue ragu untuk nulis ini di internet. Tapi mungkin bisa membantu ya. Aku adalah salah satu orang yang suka bermain game. Semua orang I go to every convention. Okay, convention kayak pameran gitu ya. Oh, dia suka main game, guys. Oh, orang ini suka bermain game, bro. Izin nonton replay. Okay, silakan. Bang Winda takut, ya gue juga takut. Oke, acaranya berjalan dengan baik. Akhirnya aku pulang ke rumah. Dan aku tidak sadar kalau macetnya parah. Jadi aku cari jalan pintas untuk menghindari macet. Itu perjalanan sampai 12 jam. Wow, 12 jam perjalanan guys. Episode 2 tadi katanya lala gila. Oh, gue nyetir bro. Kita yang nyetir, jadi wah ini parah sih di hutan kayak.